Haji Ramah Lansia tentunya tidak boleh sekedar dijadikan tagline, melainkan harus diaplikasikan oleh semua petugas. Menyayangi setiap jemaah lansia dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya membantu mengatasi berbagai masalah. Ketua Rombongan 2 Kloter JKS 38, Husni Abdillah, Sebut selama menjalani rangkaian ibadah, ia melayani jemaah haji dari rombongannya dan jemaah dari kloter lain, terutama lansia. Husni menceritakan setidaknya ada tujuh lansia tersasar yang dibantunya untuk kembali ke rombongannya. Saat di Madinah, ia menempati hotel paling ujung di kawasan tenggara Masjid Nabawi. Akhirnya, banyak lansia menyasar terjaring sampai di hotelnya ia menceritakan sempat menolong Jemaah lansia asal Madura yang ditemukan di proyek pembangunan di depan hotelnya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya